Yo, okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jason No Speaker, segmen Motovlog. Nah teman, sore ini sekarang kita lagi dalam perjalanan mau menuju ke Peak. Tapi jauh banget ya, kita tadi berangkatnya dari Pulau Mas. Nah ini bingung tadi mau merekam sepanjang dari Pulau Mas ke Peak tuh kan 1 jam lebih teman-teman. Sore hari gini, jam-jam pulang macet, jam-jam pulang kerja macet ya. Saya nggak ngevlogin, akhirnya pas sudah nyampe Ancol saya kepikiran, udah ngevlog aja lah sekalian. Nah ya wes, jadi ini kita startnya dari ya arah-arah Ancol ya, Ancol menuju ke Peak teman-teman, alias pesisir pantainya Jakarta. Seperti apa suasana asli sore hari menjelang buka puasa di sini ya. Ini saya rekam pada tanggal 27 April 2021, tepatnya jam 4:30an alias mau sunset ya teman-teman ya. Lurus. Ini saya sambil dipandu sama teman saya di belakang, jadi nanti mohon maaf kalau ada intervensi obrolan. Saya sambil mau cari Indomaret dulu ya, ini prepare buat beli-beli ini teman-teman. Sini. Oh itu ada Indomaret, ntar aja lah. Kita sudah sampai di daerah mana ya? Bingung juga sih. Belok kanan. Pluit. Oke, arah Pluit. Tuh ada motor tipe Alang gitu ya. Wow. Macet, padat. Kok ada motor ditaruh tengah jalan begitu? Oke, guys, kita lanjut terus ya. Ini ada rombeng-rombeng. Kita belok kiri. Oke, belok kiri. Wah, bensin udah merah ini. Ini kawasan apa ya? Kok banyak ini? Apa namanya? Kotor, gak kotor sih bekas ini, bekas sampah-sampah ya. Ups, jaket saya terbuka. Ntar saya sambil ngenu jaket teman-teman. Nah, udah. Oke, yuk gas lagi. Oh, macet sekali. Jam truk keluar ini. Ini daerah mana ya? Cilau banget. Cilau plus macet banget ini, teman-teman.
Oh, jalannya bergelombang. Ini kalau lewat melipir pinggiran ini, saya takutnya ada motor keluar nongol mau cari arah sebelah sini. Bisa-bisa tabrakan. Macet ini, saya akan stop dulu teman-teman karena nggak ada yang dilihat ya di sini, sekitar sini ya. Nanti saya akan lanjutkan lagi setelah nggak macet. Ini sebenarnya masih macet, cuman ada beberapa pemandangan unik di sini. Banyak sekali jajaran orang buka jasa cuci motor. Macetnya merambat. Terus ya? Terus. Terus. Ke belok kanan. Ini belok kanannya sebelah mana belok kanan? Oh, sebelah sini belok kanannya. Wah, wow, pertigaan begini, bro. Sebelum disalip bacai. Ah, udah kalah. Gak ada lampu merahnya ya. Seru. Bisa ini masuk ini. Di depan ini kelampot brong, nonjok rasanya ke maja ini. Cet bro, stop dulu lah videonya lah. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Nah, tadi macet banget, nggak seru. Ini saya belok kiri sini, ini tembus jalan apa ya? Pantai Mutiara nih. Pantai Mutiara udah ini. Oh, udah penjaringan Jakut.